Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial mikrem atau talikur ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial tas motif mandala. Ini yang bagian kedua. Untuk yang bagian 1, part 1 silakan dicek di video saya sebelumnya ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara menyambung bagian samping. Oke, bahan yang diperlukan yaitu kedua sisi tas mandala yang sudah jadi seperti ini. Kemudian dua ring, bisa menggunakan ring O atau ring seperti ini sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian di sini juga kita siapkan 7 helai tali. Saya potong sepanjang 200 cm atau 2 meter ya. Ini saya hanya menggunakan 2 warna, pink sama coklat ya. Ini sebanyak 7 helai. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama-tama kita cari dulu yang tepat. Oke, di sini ini bisa dilihat posisinya, ini satu daun dan ini ujung daun ya, yang paling ujung. Nah, sekarang kita mulai dari sisi sini untuk memulai daunnya, untuk memulai lilitannya. Ini. Kemudian untuk sebelah sini juga sama. Di sini ada daun, ini ujungnya. Dan kita mulai dari sini. Seperti ini nanti. Seperti ini. Kemudian kita lilitkan dulu tali ini satu per satu. Saya mulai dari tali warna coklat. Kita sisakan sedikit yang paling atas ya. Oke, seperti ini. Kita lilit seperti ini ya. Kita susun ke 7 helai talinya. Oke, seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Setelah dililit,
Ini ada 7 helai tali di sini. Ini sudah saya lilit seperti tadi. Kemudian langkah pertama caranya yaitu, nah ini yang bagian sudut daun tadi ya. Ini tali yang harusnya pertama, sama seperti ini tadi. Ini tali yang pertama dan ini juga tali yang pertama. Oke, untuk tali yang pertama ini kita tidak melilitnya, namun kita melewatinya. Kita lewati satu ya, kita lewati. Kemudian kita ambil tali yang nomor 2. Kita lilit. Kita lilit ke 7 helai tadi. Sebentar. Ini ketujuh tali tadi kita lilitkan ke tali yang nomor 2 dan yang tali nomor 1 kita abaikan saja, ini kita tinggal. Kelihatan ya? Oke, satu kali lilitan itu ada 2 kali ya. Sebentar, sebentar. Oh, ini. Kita kasih jarum pentul. Oke, kita lilit satu tali 2 kali lilitan. Ini tali yang terakhir, nomor 7. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini tali yang ini kita tinggal. Kita lewati. Dan juga ini kita masukkan, kita lewati satu tali.
Oke, teman-teman semuanya, ini adalah hasil akhir dari lilitan bagian samping ya. Ini kita mulai dari sini kemarin, seperti ini. Dan ini akhir dari lilitan yang ini. Untuk sisa talinya ini jangan dipotong dulu, nanti saya akan melanjutkan di part ketiga untuk bagian yang atas sini. Ini nanti juga kita akan melilitnya. Namun di part kali ini, part kedua, saya hanya membuat tutorial bagian sampingnya saja seperti ini. Dan perlu diingat untuk bagian yang samping ini, itu di setiap satu baris lilitan ini sesudahnya kita harus meninggal satu helai tali supaya tidak terlalu penuh isinya dan tidak kembung. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk sisa lilitannya, sambil kita melilit bagian samping, ingat untuk bagian sisa talinya kita langsung potong dan kita bakar seperti ini. Ini ya, bisa kelihatan ini sisa talinya, saya langsung potong dan langsung bakar. Jadi nanti kita tidak kesusahan untuk membalik tasnya ataupun membakarnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan untuk next, saya akan membuat tutorial bagian ini ya. Untuk yang bagian sini. Dan ini hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman semua, selamat mencoba. Semoga hasilnya lebih baik dari punya saya ya. Oke, sekian dulu dari saya tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.